Wah, ini tanpa armada yang pertama, guys, masuk ke garasi ini. Ada Rosic 27 ekspari wisata dari arah timur nih. Adanya. Buat transit. Wah, ini nampak ada penumpang Mulia Indah, guys. Wah, ini yang sebagian penumpang transit ke perontonya, guys, Pumbah, guys. Ini kemarin sempat trouble lagi, tapi ini udah bisa jalan lagi ke arah barat nantinya. Itu ada Pak Anggoro itu. Ini drivernya X Pumba. Nah, ini ada Mas Angga ini. Nah, itu tampak masuk lagi, guys. Ini ada yang livery legend-nya kemarin ini. Wah, ini nggak tahu nih buat langsiran atau ngelen ini. Wah, ini kayaknya langsiran ini. Nah, ini kayaknya buat langsiran lagi, guys, armadanya ini. Langsir, Pak Andor, langsir, langsir, langsir. Wah, ini alhamdulillah ada lampu tambahan ini, guys. Jadi terang ini di dalam garasi. Enggak padam lagi ini, alhamdulillah terang ini. Wah, penumpang juga alhamdulillah ini, guys.
langsir ke trontonnya. Trontonnya jurusan Parung. Bapak Anggoro bantu penumpang, guys. Bawa barang. Nah, ini juga ada barang-barang dari penumpang itu. Bawa lemari itu, guys. Langsung dipantau oleh bos muda, Mas Angga. Wah, ini snack dari Mulyo Indah, guys. Kayak gini ini snacknya. Satu-satunya PO dengan snack asli UMKM Wonogiri, mantep Mulyo Indah. Ini nanti dibagikan para penumpang ini nantinya. Mas Angga bantu para penumpang ini. Mantep. Ini bus pertama pula, guys, yang berangkat ke arah barat, yang ekspariwisata Losik 27. Ini masih liverinya masih aslinya, guys, belum dirombak sama sekali oleh pihak Mulyo Indah. Ini nantinya bakal dirombak semuanya nih. Gak tahu ini nanti apa liverinya pakai yang legend apa enggak. Nanti kita coba lihat, guys. Sementara waktu, wah, ini berpapasan masuk, guys. Ini ada yang SR2 nya yang kuning. Kalah dulu ini. Dan SR kuningnya masuk armada kedua. Armada ketiga. Yang kedua, yang ketiga yang Mulyo Indah Tronton. Ini armada yang kedua. Ini mantap nih, penumpang juga full ini. Yang SR2 nya ini langsung masuk barisan. Yang musiknya berangkat ke arah barat. Hati-hati jalan, semoga selamat sampai tujuan.
Aja indah, satu-satunya buat dengan seneng asli orang di Wonogiri. Mantep, Jos. Buat sodako juga di sana. Oke, siap. Amin. Semoga berkah, Mas Angga. Ini ada Pak Anggoro ini. Pak Anggoro, ini jurusan mana Pak Anggoro? Ini. Ya. Ini Purwanto Parung. Purwanto Parung. Kemarin sempat trouble lagi ya? Ya. Nah, tapi alhamdulillah kabelnya, sekarang kabelnya ada yang putus. Yang belakang ya? Ya. Nah, tapi alhamdulillah ini sekarang udah bisa. Udah ganti kabel. Alhamdulillah. Sudah bisa ngelain ke arah barat lagi ya? Siap. Siap. Nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan Pak Anggoro. Pokok men ora boyo rasdolung. Oke, siap. Wah, ini yang tronton keluar, guys. Berangkat ini ke arah barat. Bagus. Ini dengan driver Pak Anggoro. Ini jurusan Purwantoro Parung. Loh, ini tumben ini lewat arah timur ini. Apa ngisi solar dulu ini? Nggak tahu ini, guys. Tumben-tumbenan ini. Biasanya langsung masuk tol Klodrat. Ini ke arah timur dulu. Wah, ini ada Setia Mulia, guys. Pribumi Wonogiri ini. Masuk tol Klodran. Wah, ini kenapa suas? Wah, ini nampak armada ke tiga, guys, berangkat ke arah barat. Ya, Pak, siap. Hati-hati, Pak. Nah, ini penumpang. Iya, bisa ada sama Mbak E. Hati-hati, Mbak. Long guess.